warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali lagi ke program Tausiah Tanya Ustadz Fakultas Syariah. Perempuan adalah makhluk yang ditakdirkan oleh Allah dengan banyak sekali keistimewaan. Menjalankan puasa di bulan suci Ramadan adalah salah satu ibadah yang dapat mengantarkan perempuan untuk masuk ke surganya Allah melalui pintu mana saja. Lantas, bagaimanakah panduan bagi kaum perempuan untuk dapat memaksimalkan dirinya di bulan suci Ramadan? Mari kita saksikan dan simak penjelasan dari narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umri dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat iman sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa selama satu bulan penuh. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita syafaat hingga yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai bagaimana permasalahan perempuan di dalam menjalankan ibadah puasa. Salah satunya mengenai bagaimana ibu hamil ataupun perempuan hamil, apakah ia boleh meninggalkan puasa atau memiliki ketentuan yang lainnya. Seperti kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh keberkahan, di mana semua umat muslim ataupun ya semua umat Islam wajib menjalankan ibadah puasa. Namun dalam keadaan tertentu terdapat rukhsah kepada orang-orang yang memiliki udzur seperti orang lanjut usia, orang sakit dan juga orang yang musafir. Nah, apakah ibu hamil ini juga termasuk ke dalam bagian orang yang diberikan rukhsah? Ya. Kemudian akan kita bahas sebelumnya ya bahwasanya patut kita pahami bahwa ibu hamil keadaannya disamakan dengan atau ketentuan orang yang sakit atau ketentuan yang sama dengan orang yang sakit dalam hal boleh atau tidaknya meninggalkan puasa. Nah, tidak selamanya perempuan hamil wajib berpuasa dan juga tidak selamanya perempuan hamil boleh untuk meninggalkan kewajiban berpuasa. Hal ini tergantung pada kondisi kesehatan dari perempuan hamil tersebut atas dugaan apakah akan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatannya. Nah, sama halnya dengan orang sakit, perempuan hamil secara umum memiliki tiga keadaan atau ketentuan yang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda terkait wajib tidaknya menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, tiga keadaan ini secara ringkas dijelaskan di dalam kitab Nihayatuz Zain, syarah dari Qurratul Ain karya Imam Nawawi Al-Bantani, di mana di situ disebutkan ketentuan yang pertama yakni ketika seseorang yang menduga akan terjadinya bahaya pada dirinya sampai ia diperbolehkan bertayamum, maka hukumnya makruh untuk berpuasa baginya dan boleh baginya untuk tidak berpuasa. Maksud dari bahaya sampai bertayamum adalah sekiranya dengan berpuasa itu akan menimbulkan sakit yang dideritanya akan lama sembuhnya atau akan semakin parah. Nah, ini juga sama hukumnya terhadap ibu hamil. Hukumnya bisa makruh ketika dengan berpuasa itu akan memperparah kondisi kesehatannya. Dan yang kedua yakni ketika seseorang yang memiliki dugaan yang kuat bahwasanya akan terjadi bahaya atau uzur yang mengenainya atau berakibat hilangnya nyawa atau hilangnya fungsi tubuh, maka hukumnya haram baginya berpuasa dan wajib untuk tidak berpuasa. Dan yang ketiga yakni ketika rasa sakit yang dirasakan oleh seseorang ini hanya ringan, sekiranya dia tidak menduga akan terjadi bahaya ketika dia menjalankan puasa, maka hukumnya wajib untuk tetap berpuasa selama tidak khawatir sakitnya itu akan bertambah parah. Nah, hal ini sama juga dengan keadaan perempuan hamil atau ibu hamil. Nah, kemudian bagaimana konsekuensi dari
kewajiban bagi perempuan hamil yang meninggalkan ataupun kondisi ya perempuan hamil yang meninggalkan puasa tersebut. Bagaimana kewajiban bagi perempuan hamil ini untuk mengganti puasanya? Nah, dalam hal ini terdapat beberapa pandangan. Yang pertama yakni menurut madhab Hanafi dan juga Maliki bahwasanya keadaan perempuan hamil yang meninggalkan puasa maka baginya wajib untuk mengkodok puasanya sesuai dengan hari yang ditinggalkan tanpa membayar fidyah. Hal ini didasari oleh surat Al-Baqarah ayat 184. Kemudian yang kedua yakni pandangan dari madhab Syafi'i dan juga Hambali ini membedakan kewajiban ibu hamil dalam meninggalkan puasa, apakah ia hanya mengkodok saja atau membayar fidyah apabila dia meninggalkan puasa karena khawatir terhadap dirinya dan juga janinnya, maka baginya cukup dengan mengkodok saja. Akan tetapi ketika ibu hamil ini hanya mengkhawatirkan janinnya sedangkan ia dalam keadaan yang sehat, maka baginya membayar qadha' dan juga membayar fidyah. Nah, berapa besaran fidyah yang dibayarkan? Besaran fidyah yang dibayarkan yakni satu mut sesuai dengan hari yang ditinggalkan di dalam menjalankan ibadah puasa, atau bisa dikira-kira dengan 6,75 ons berupa makanan pokok, yakni bisa diganti dengan beras atau disesuaikan dengan kondisi di mana suatu tempat. Kemudian di dalam kitab Hasyiah Al-Qalyubi di situ juga disebutkan bahwasanya dalam konteks perempuan hamil tatkala dalam kondisi diperbolehkan tidak berpuasa, maka terkait kewajiban mengganti puasanya terdapat dua perincian. Yang pertama yakni ketika ia tidak berpuasa karena khawatir terhadap kondisi fisiknya atau khawatir kondisi fisiknya sekaligus kondisi kandungannya, maka dalam dua keadaan tersebut ia hanya wajib untuk mengkodok saja. Sedangkan yang kedua ketika ia hanya khawatir terhadap kandungannya ataupun kondisi janinnya, dalam keadaan demikian ia berkewajiban untuk mengkodok dan juga membayar fidyah. Jadi lebih spesifik lagi yang dimaksud dengan khawatir terhadap kondisi kandungan ini yakni khawatir akan terjadinya keguguran terhadap janin yang dikandungnya. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwasanya hukum asal melaksanakan puasa bagi ibu hamil adalah wajib. Namun kewajiban ini akan gugur tatkala dia memiliki dugaan bahwa jika dengan berpuasa maka keadaannya itu akan atau keadaan kesehatannya itu akan memburuk atau akan bertambah sakitnya. Bahkan bila sampai pada keyakinan atau dugaan yang kuat akan membahayakan fisik sang ibu dan keselamatan janin, maka ia wajib tidak berpuasa demi menjaga keselamatan nyawa manusia ataupun dalam hal ini untuk menjaga perlindungan terhadap jiwa, hifdun nafs. Jadi karena menentukan hal tersebut tidak bisa dikira-kira, maka hal ini harus dikonsultasikan terhadap dokter kandungan. Ya, jadi tidak hanya karena dugaan sendiri, tapi hal ini juga harus atas dasar masukan dari dokter. Ya, apakah dia dalam keadaan yang mampu untuk berpuasa atau dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena untuk menjaga kesehatan dirinya dan juga janin yang dikandungnya. Wallahu a'lam bishawab, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.